gula darahnya waktu rutin saya ngecek dan itu sudah tinggi di atas 400. Itu di mata kaki ya, itu seperti warna hitam, terus di bagian belakang hitam, terus sering capek, mengantuk, buang air kecil. Tapi saya tidak konsumsi obat dokter, kadang obat herbal, tapi tidak ada efek. Akhir Februari saya baca di Facebook tentang MK ini, saya baca menyeluruh. Setelah itu saya coba, jadi saya minum tanggal 28 Februari. Dalam 3 hari saya ngecek gulanya 300 dan bahkan 200. Jadi saya tambah semangat lagi untuk mau minum MK ini ya. Untuk teman-teman yang menderita diabetes atau gula darah yang tidak bisa sembuh dengan berbagai obat-obatan, saya menganjurkan mengkonsumsi MG ini karena saya sudah merasakannya. Saya baru minum belum sebulan, tapi gula darah saya sekarang sudah turun. Ini teman saya yang saya tahu bulan depan dia mau order juga. MG Multigrain, yang alami lebih baik.